Hallelujah. Forget to subscribe. Hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kali ini saya mau sermon tentang bagaimana kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin kita sudah memegang firman Tuhan masing-masing ya. Seperti yang saya pegang adalah Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, sedangkan semangat yang padam mengeringkan tulang. Jadi kita percaya bahwa kalau kita memiliki semangat di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberkati kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita. Dan kita tahu bahwa semua yang berasal daripada Tuhan, pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan lindungi ya. Makanya semua yang kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengizinkannya, agar sukacita kita tetap ada, tetap teguh di hadapan Tuhan. Tuhan kasih kita mobil ya, kita rawat, kita jaga, dan jika pun itu tidak ada lagi, kita tetap bersyukur ya. Kita memiliki uang dengan limpah, jika suatu hari kita tidak memiliki uangnya lagi, kita tetap bersyukur. Karena kenapa? Kita percaya bahwa semua itu berasal daripada Tuhan, dan Tuhan pasti tak pernah tinggalkan kita, dan kita pasti tak pernah kekurangan. Amin ya. Karena anak-anak Tuhan itu, Tuhan berjanji Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Asalkan kita tetap hidup dalam Tuhan, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita suka berdoa ya, kita suka membaca firman Tuhan, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, pasti Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Amin. Jangan kita, aku ini orang berdosa. Tidak ya, kita semua sudah diampuni Tuhan untuk kematian Tuhan Yesus Kristus. Semua dosa kita sudah dicabut Tuhan, kutuk dosa juga sudah dicabut Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berbahagia di dalam Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka cita lah dalam Tuhan. Karena Tuhan kita itu Allah yang sejati, Allah yang luar biasa. Ya, amin. Semoga dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita hari ini sampai dia datang. Oke, God bless you. God bless us. Tetap semangat. Terus kuliah saya.